Jadi Sobat Budi Food, tadi kita telah memesan mie pangsit Paleko. Jadi ini mie-nya, ini pangsitnya, ini dia Paleko-nya. Paleko. Tapi Paleko-nya ini Paleko ayam. Jadi Paleko itu ada dua macam. Ada Paleko bebek, ada Paleko ayam. Paleko itu harus pedis. Jadi kalau tidak pedis, tidak kurang enak gitu. Jadi harus dia pedis. Yang unik ini unik karena mie pangsitnya dicampur dengan Paleko. Kita coba bagaimana rasanya. Yuk, icip-icip. Bismillah. Terasa pedisnya sobat. Pedisnya pedis banget. Nah, kita coba Palekonya. Ini Palekonya. Bismillah. Hot, hot. Mantap. Ini baksonya. Kita coba baksonya dari bakso sapi. Bismillah. Mantap. Sekarang mie-nya. Ini mie-nya. 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 Ini pangsitnya, sobat. Pangsitnya. Jadi sobat-sobat, kalau mau makan mie pangsit Paleko, bisa dibeli atau dipesan di Mas Cingkran, bakso Mas Cingkran yang ada di BTP. Enak. Sobat, sekarang kita ke menu yang kedua. Mie bakso kuah konro. Jadi mie bakso, kenapa ini makanannya unik? Karena dia punya daging konro. Ini dagingnya, daging sapi, daging konro. Ini kuahnya, jadi kuah konro. Jadi bakso ini kuahnya kuah konro, tidak seperti bakso-bakso yang lain yang kuahnya kuah bakso. Ini kuahnya kuah konro. Ayo kita incip-incip bagaimana rasanya kuahnya. Kita coba kuahnya dulu. Meleleh sobat, meleleh. Meleleh. Kita coba kuahnya. Terus, nah ini nih konronya, daging konronya. Lihat sobat, lihat dagingnya nih, lembut, teksturnya lembut. Lihat daging sapinya, lembut. Kita coba dengan kuahnya. Bismillah. Ini recommended banget nih sobat. Saya sarankan Anda mencobanya. Bisa Anda pesan di Mas Bakso Mas Cingkran yang ada di BTP. Jadi sobat, sekian dulu makan-makan hari ini. Jangan lupa nonton terus channel Budi Food.
ajak keluarga, teman untuk mensubscribe. Dan yang pertama dan yang utama, jangan lupa bahagia.